Petugas pengambil contoh melakukan interview dengan pemilik dengan mengajukan pertanyaan antara lain, jenis produk, jumlah keseluruhan produk, waktu produksi, jumlah kemasan, nama perusahaan, dan alamat perusahaan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Saya petugas dari pengambil contoh. Oh ya. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Silakan. Untuk jumlah kapasitas di TPS ini berapa Pak? TPS ini bisa menampung sampai 20 ton per hari. Cuman kapasitas yang ada baru 10 ton per hari. Oh begitu. Berarti baru 10 ton ya Pak? Ya. Nah untuk apa itu namanya? Untuk produk produksinya itu Pak? Ya produksinya itu pagi sore 10 ton per hari. Oh jadi pagi sore? Ya 10 ton per hari. Oh begitu Pak ya. Nah mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Mangga. Terima kasih. Maaf ganggu waktunya. Sama-sama. Berdasarkan data tersebut di atas, PPC melakukan pengambilan contoh dalam tangki penyimpanan susu cair dan melakukan di dalam tangki truk susu. Melakukan pengambilan yang penting dilakukan adalah sesuai dengan SNI pengambilan contoh cairan dan semi padat nomor SNI 0429-1989-A di mana PPC melakukan homogenisasi susu dengan cara mengocok dengan alat pengocok kemudian mengambil produk susu dari masing-masing tempat dengan memperhatikan tinggi tempat penyimpanan dan tinggi tangki truk. PPC memperoleh kurang lebih 3 liter, di mana dari 3 liter tersebut dibagi menjadi 3. Masing-masing 1 liter dan 2 sampel akan dibawa ke lab sebagai sampel lab dan sampel arsip.